Wailul likulli humazatil lumaza. Ya, celaka bagi orang-orang yang suka mengumpat. Ya, humazah lumazah itu bukan cuma mengumpat ya. Itu tadinya asalnya berkata-kata yang kotor. Ya, ghibah itu humazah, ya kan? Mencela itu lumazah. Kata-kata jorok termasuk di situ. Ya. Membicarakan orang lain termasuk di situ ya, pada keburukannya. Baik ya? Biasanya yang sering ngobrol, yang sering diskusi macam-macam laki-laki atau perempuan. Nah, ini sifat perempuan. Laki-lakinya allazi jama'a mala wa addada. Jadi istrinya sibuk kumpul-kumpul kadang gosip, laki-lakinya sibuk kerja dunia ngitung-ngitung harta, lupa ibadah gitu. Ini pasangan lengkap nih, spesial, ya. Baik, pelan-pelan ya. Kalau ibu terfikir untuk membicarakan orang lain dalam keburukan dan suami lupa dengan ibadah, maka perhatikan ancamannya. Kalla, jangan pernah kerjakan. La yumbadanna fil khotamah. Orang seperti ini kami akan sediakan tempat pulangnya di akhirat, neraka yang spesial. Ya, neraka spesial. Namanya khotamah. Khotamah. Apa itu neraka khotamah? Narullahil muqadah. Yaitu sifat api neraka yang tidak akan pindah saat membakar kecuali sampai matang dulu ke dalamnya. Fi amadi mumaddadah. Tangi tangannya diikat, kakinya diikat, dan cara membakarnya itu dilas dari bawah. Dan dia enggak akan pernah naik sampai matang dalamnya. Matang ini sembuh lagi. Begitu naik, maaf, allati tatali'u 'alal afidah, dia akan membakar sampai otak yang paling dalam. Kalau bahasa bebasnya, apa sih isi otak kamu ini sampai lupa ibadah, sampai lupa bekal pulang? Kerja lagi, uang lagi, hitung lagi. Yang ini kerjain, gosipin orang dan sebagainya. Nih, rasakan, dibakar sampai ke dalamnya. Dan dia enggak bisa bebas karena diikat. Makanya orang-orang yang ingin membicarakan keburukan orang lain, mencela orang, sibuk dengan dunia, lupa dengan ibadah, ini keluarkan dulu nih. Makanya maaf, kalau bahasa saya kurang menyenangkan. Teman-teman yang bekerja aktif dimanapun, bisnis dimanapun, itu kalau mengeluarkan ayat ini mustahil berbuat curang dalam bisnis itu. Mustahil lupa sholat, kan?